Udah aku kan kita rampok ya. Udah kan? Itu cek, kita. Tadi dah minta dia. Assalamualaikum. Hai. Oh, hi, Mr. Chen. This is Mr. Yusof. Okay. From Persatuan Pengguna Semua Muslim Association. No, apa ni? Hari ni memang you all nak ambil alih ke macam mana? Kita dapat arahan sajalah. Kalau dapat, then kita leave the site lah. Boleh tengok perintah mahkamah tu ada? Saya tak ada lah. Saya tak ada. Belum tak dapat? Saya engineer. Engineer? Saya just okay. Saya verify itu. Okay, faham. Faham. Jadi yang datang nak ambil kunci siapa? Where's Brian? Brian, dia parking. Okay, tak apa, insyaAllah kita jumpa sekejap. Jumpa dia dengan dia lah. Yalah, I know, you pun kerja kan, bukan salah kan. Tapi yalah, bukan, you kena faham lah. Dia orang franchisor, you all. Dia banyak, dah berapa tahun dia berusaha. Yang baru-baru ni, I tengok one of Chinese pun also, dia berusaha Caltech dah 40 years lah. Never since dia was kid lagi benda ni kan. Tapi tak patut lah, because dia orang follow you punya prosedur. Cuma ada prosedur yang berat sebelah. Jadi itulah, kalau boleh kita nak bincang sikit lah. Mana tahu kita boleh bantu sama-sama kedua belah pihak. 13 orang yang kena sebenarnya. Berapa orang je? 13 orang. Because you kena tahu lah, this branding come to Malaysia pasal dia orang tolong. Dia orang yang bawa benda ni. Patutnya ada kena ada. Actually dia orang bukannya orang lain, bukan anak tiri kan, boleh. Dia orang like your anak kandung lah. Patutnya kena bantu. No, if I boleh jumpa dengan you all punya pasal incat, insyaAllah kita nak bincang. Yang tadi tu, Brian tu pun dia pun balik yang menurut perintah juga lah. Okay. You punya lawyer ada tak? Lawyer harus, kita tak ada lawyer. Kita orang je, kita orang je sudah datang sini. Kalau boleh kita orang buat. Haji. I nak tanya you something. Yang you you all pay 350k tu kan. You bila you bayar tu? Bila maksudnya ni? 3 bulan sudah ambil tu. After 2 months. Hi, Mr. Brian. How are you? Mr. Brian. This is Mr. No. I just want to tengok you all punya perintah mahkamah kan. It's okay. Where are you from? I'm Muslim Consumer Association. Muslim Consumer. BPIM. It's okay, I have no comment. No, sir. I have no comment. I'm just today to do the handover. Okay. You nak ambil kunci ke macam mana? Hari ini memang proses kami kalau handover station letak ambil key semua saja. You yang nak ambil kunci. Bukan. Hello sir. Sorry, I have no comment. I'm just here to do my job ni, that's all. Oh yeah. Everything you just don't. That means hello sir, just everything simple. Sorry, you no comment. Then before this Caltech, dia orang yang mengusir Caltech, then you all suka simply nak throw dia orang keluar daripada sini. Sorry. Okay, then where is the letter? Where is the printer for court order? No, this one the I don't know lah. No, court order kat mana sir? Dekat mana? No, I think better you all punya where is your punya personal research apa? You punya public punya relationship. Actually you all kena tolong dia orang lah. Tak boleh zalim macam ni. Sorry, I think you, No. I just want to discuss with you. Don't record me, sorry. No, I don't want to record you. You they mean Caltech assign you to come here, right? I'm just doing my job. I know, that's why. Where's the letter? You want to ask all the information? So, actually, when we want to meet your Caltech punya, who assign Caltech people come here? You? Yes. You are the right person who want to come here. Then we want to discuss with you. The problem is all the letter has been sent out already. I know. No. 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 Okay. Wait. Can I... Personal, do you?
No, no, this okay. Actually, dia okay. No, 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 it's okay. No. Dia, you, I know lah. Tapi, kena faham lah dalam this case lah. Kesian pun lah. I know, you done your job. Actually, you tak salah. But actually, from the first actually contact, do be serve with them. This is like anak lah, the son. Then after, then bila the rules, dia break the rules, then dia simply keluarkan dia orang dari. That means it's unfair because 13 people kena macam ni. Also got Chinese. But family. I hope you understand that if anything, you nak comment atau. Yeah, yeah. Then how? No. I cannot give anything. How you can help us try to meet your CEO or what you guys can do? You can just write a letter. That's all you guys. No, no. Okay. You cakap tulis surat. Tapi before this untuk diorang first diorang want to do the business, tak tulis surat pun meet also. You punya marketing punya orang keluar dan sebagainya. That means kalau dah jadi macam ni, actually your punya marketing punya orang personal relationship kena turun. Macam mana kita nak bincang, nak selesaikan masalah? Because you know, you lost a million money. But this is a separate topic. Yeah, yeah. We are here to hand over the station. I know. The rest, you guys talk. No, we don't want to against the Caltech. Because Caltech is a big name, international company. That's why I know you also do your job. Tapi kena bantu. How we want to meet? You can call your boss. Because I can come to your office. Hari ni we're doing station handovers. Okay. Yang lain. No, because no. We cannot give you the key. I know court order in here. But actually you all to kena tolong lah. Because actually the Tuan Haji. Sorry, I think. No, it's okay. It's okay. No. Anything, okay. Sorry. Yang berapa yang you invest last untuk before diorang kena gaji? 350k? More than that? Yeah, more than that. That one for what? Actually. Mana yang tu sistem tu? What system actually? Saya pun tak berapa faham. Sistem ni untuk automatic ni sistem. Mana kata you boleh tuang sendiri. You nak bayar pun you boleh bayar sendiri. Okay. Sistem ni tu. No, saya nampak macam ni. Saya nampak dia orang buat kerja dia orang. Dia tak salah. Saya rasa hari ni kita jangan salah kunci. Yeah. Kita jangan salah kunci. That means kita protes lah benda ni. Maksudnya kita tak nak lah. Kita pasal mula-mula kalau deal dalam bisnes pun, dia orang hantar dia punya pihak marketing keluar dan sebagainya. Yeah. Tapi bila nak hand over the key, dia orang tak turun hantar. Baru nak turun apa sebab bila kita nak jumpa, tak nak jumpa. Tak jumpa. Jadi kita hold dulu benda ni. Kita tunggu sampai ni lah. Dan saya ingat dia orang pun tak bersalah. Dia orang pun, dia orang tak bersalah. Dia orang makan gaji. Tapi sebenarnya pihak Caltech lah. Betul. Dia macam ni. Dia orang nak buat kerja apa tu, saya tak menghalang. You can carry on. Okay. Ya, Nas. I tak menghalang. They want to go proceed. No problem. I tak menghalang apa. Dia orang nak ukur. Tapi sekarang macam tu. Saya punya sarangan. Buat masa ni, selagi pihak Caltech tidak tampil untuk bekerjasama dengan kita. Pasal ni, pasal tuan ni, you as a son sebenarnya. You macam anak dia orang. Tapi dah macam jadi anak tiri pun orang tak buat macam ni. Yalah, betul lah. Jadi kita minta lah dia orang datang tampil lah. Because we lost money million, I think. Itu untuk one station petrol. Because also one Chinese pun kena juga. Dan kita tak nak syarikat antarabangsa ini membuli mereka ni yang kita rasa tak kurang siapa. Yalah, betul. Pasal pasal nak ikut, nak kata SOP dah ikut dah. Yalah. Nak kata lah suruh keluarkan 350k untuk buat white machine. Ni SKLD ni. SKLD dah buat dah. Jadi patutnya benda ni tak patut berlaku lah. Tapi tak apa. Kita sekarang ni minta lah. Saya minta mohon kerjasama daripada pihak Caltech sendiri. Kalau boleh kita nak jumpa dia punya CEO lah. Ya, kan? Untuk selesaikan masalah. Betul, ada 13 petrol pump yang hari ni nak diambil oleh syarikat antarabangsa ini. Dan sebenarnya mereka adalah franchisor. Diorang yang menyebabkan hari ni nama branding Caltech ni. Janganlah disebabkan 13. Jangan disebabkan diorang tarik Caltech ni. Takkan kita nak boycott ramai-ramai. Because kita rasa kalau syarikat ini menzalimi. Tapi kita kesian pula pasal ada 400 lebih syarikat lagi. 400 lebih lagi pengusaha yang mungkin bakal dizalimi. Kan pasal apa, 13 orang suka-suka dia nak pull out, dia nak buat, dia nak suka-suka dia nak buat. Jadi kita mengharapkan pihak Caltech agak tampil. Dan kita tidak mahu melakukan sebarang provokasi. Syarikat, tapi syarikat lain pun sama. Sebab kita lihat kalau syarikat antarabangsa boleh membuli pengusaha, iaitu anak-anak kecil yang telah menjayakan daripada bidang pengurusan kecil-kecilan dia. Bukan kecil mana ni, jutaan ringgit investment. Dan ada seorang katakan 40 years lah. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun seorang pengusaha Chinese. Lagi 10 tahun. Betul-betul. Lagi 10 tahun dah 50 tahun. Dah boleh dapat, tak tahu apa benda. Jadi, that means diorang punya branding ni ada di Malaysia disebabkan Tuan Haji dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi,
kita pun tak nak hari ni mereka terus membuli dan terus membuli apa ni. Kita yang naikkan nama kita, dia. Tanpa mereka dia. tak ada apa. Jadi sebenarnya dia patutnya perlu ada satu kerjasama. Actually, Wings 90% goes kepada Haji because dia yang buat bisnes. Dia yang run the bisnes. Dia yang make sure ada sale dan sebagainya. Dan dia yang pastikan every month dia punya target sampai dan sebagainya. Sepatutnya Caltech tak bolehlah buat macam ni. Yang untung rugi yang kan Caltech. Yang untung rugi mereka. Kadang-kadang minyak naik, tunggu naik, dia orang yang tanggung. Jadi kita minta kepada pihak Caltech, kita tidak minta maaf. Kita bukan nak against perintah mahkamah. Pasal kita rasa perintah mahkamah tu kita rasa perlu dikaji semula lah. Sebenarnya inilah dinamakan hak asasi manusia. Sepatutnya kenalah lihat ada budi bicara, negotiation yang sepatutnya patutnya memberi kelebihan kepada dua-dua belah pihak. Ya. Kita pun tak nak menang kepada Haji 100%. Kita tapi, pun nak penyelesaian. Kita nak penyelesaian. Mungkin you kena bagi some conversation ke. Maybe half million pasal dia orang ada 2 million. Kalau you sendiri pun tak nak datang jumpa dengan kita. Betul, pasal kita kena tengok buat renovation yang dibuat apa dia. Pasal cantiknya dia Caltech ni sebab dia orang. Caltech mungkin dia just okay dia buat bombong sebagainya. Tapi yang menyebabkan Caltech ni maju sil terbaik adalah, dan sebenarnya dalam kes ni berapa puluh pekerja yang telah kehilangan pekerjaan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ni dekat 100 lebih. 100 lebih. Dan diorang ada isteri. Dan diorang ada anak-anak yang sepatutnya diberi makan. Dan lihatlah sebelum ni kita mencari orang salesman. Kita mencari pekerja untuk memastikan Caltech ni. Cuba bayangkan ini. Kalau ada majikan tak ada pekerja, jalan ke? Kalau ada pekerja tak ada majikan, kalau ada Caltech tak ada semua ni. Yeah. That means you kena faham lah. You punya branding. Dan sebenarnya mereka jangan ingat diorang interested sangat. Pasal banyak lagi branding-branding yang bagus boleh ambil. Tapi mungkin mereka melihat apa ni offer yang dibuat oleh pihak Caltech, sebuah company international yang sepatutnya membantu diorang. Tapi kita rasa kita hari ni insyaAllah kita tak bukan tak nak, kita tak boleh nak serang kunci lagi. Pasal kita kerugian dah jutaan ringgit. Jadi kalau you nak suruh kita keluar, Tuan Haji cakap sikit apa benda yang you rasa layak untuk kalau nak suruh you keluar lah. Saya ringkas saja nak jalan penyelesaian dia. Pertama sekali panggil Cik Syahid tu, sebab Cik Syahid sendiri apa janji pada saya untuk bertemu dengan saya kan. Tapi sejak janji dia sampai kini hari batang hidung pun saya tak nampak. Jadi penyelesaian senang, Caltech datang bincang dengan kita, bukan orang-orang apa nama ni, orang-orang bawahan dia kan. The CEO, the general manager come and see us untuk how to resolve this problem. You employ us dengan cara yang baik. Betul. You kick us out cara dengan baik, bukan dengan cara yang tak baik. What have we done to you? We have not even put a salt in your tank. Yeah. You know, so is this what we deserve after all these years of doing PRO for your company, bringing up your brand? Is this what we deserve? You know, if I say you are a terrorist, you feel you feel strongly about it, but in actual fact this is what you are doing, it's a terrorist act. Yeah. Kan macam kita tengok kan pihak Caltech sendiri, pihak atasan dia macam nak berunding tanpa alasan, nak bagi apa semua pihak BPN macam dia akan pergi jumpa dia orang. Kita sanggup. Sebenarnya kalau hari ni bukan menyembah lah. Kalau dia orang panggil kita untuk datang ke pejabat, kita sanggup lah. Pasal apa? Demi kebaikan Tuan Haji ni. Pasal you kena faham orang dah okay sekarang ni, katalah dia orang suka-suka take over. Sekarang ni ada orang yang akan masuk, yang orang akan continue. Yang orang continue kena put dia 350,000 lagi, 500,000 lagi. Dia suka-suka ambil daripada, maksudnya dia suka-suka bagi orang masuk, dia suka-suka keluar orang. Jadi kita rasa kita sekarang ni melihat kepada keadaan, melihat kepada fakta, kita nampak memang zalim. Tapi kita sekarang ni tidak lagi sampai mengatakan sangat zalim sehingga kita dapat bertemu. Betul saja. Sekiranya hari ni ada two way communication, boleh duduk, boleh bincang, you willing untuk bantu, it's okay. Dan sebenarnya bukannya Tuan Haji ni tak nak. Cuba bayangkan berapa tahun dah you dah mengusaha Petropam ni Tuan Haji? 17 tahun. I think sangat lama, satu period time yang sangat lama. Patutnya you all tak boleh simply. Takkan hari ni orang masuk kerja, you nak keluar kerja suka-suka you tendang orang ke? Patutnya apa sebab dia? Berikan sebab-sebab tentu. Dan saya sudah melihat di dalam surat itu tidak melihat kepada, pasal kita pun bukannya tak faham undang-undang, kita pun ada rujukan lawyer kita. Saya rasa itu zalim. Sebab apa? Pasal you pun faham benda ini bukannya ialah kalau you nak pastikan, patutnya buatlah sebelum yang you add on lagi 350,000 untuk apa tu? That one for the system. Yes. Actually diorang dah follow. Tapi bila follow baru diorang nak hantar.
Dan you tak tahu macam mana orang nak cari duit RM350,000 lagi untuk add on untuk this business. You bayangkan ada 13 petrol pump. 13 dah berapa? 5 dekat 5.2 million. 4.9 something. It means janganlah. Dan kita hari ini bukannya nak melanggar perintah mahkamah, kita mohon supaya hari ini biar. Dan kita juga tidak melanggar apa ni bidang penguatkuasaan, tak ada enforcement, tak ada. Apa yang kita lihat hari ini, kita minta satu budi bicara. Kalau hari ini syarikat, ini semua rakyat Malaysia kena dengar. Mungkin hari ini tidak melihat benda ini satu kezaliman, tetapi kalau semua orang yang mengambil franchisor daripada syarikat-syarikat antarabangsa tidak mendapat pembelaan, tidak mendapatkan kemenangan, hari ini macam mana? Patutnya 90% goes kepada orang yang mengusaha. Pasal dia yang menjalankan perniagaan. Kalau saya buat franchise, saya mesti make sure saya punya customer, saya bagi yang terbaik. Dia kena deserve, dia kena deserve dapat yang terbaik. Ini kadang-kadang kita tengok 90% goes pada, kadang-kadang 99% dia orang lah, 1%. Dan kita follow je sistem. No, now we have to change. We have to change the world yang kita tak boleh lagi mengikut cara dia orang. Pasal ini satu kezaliman yang saya rasa. Contohnya, you bayar semua duit 1-2-3 juta untuk buka petrol pump, contoh. Bila you dah ambil, you ambil kunci without any conversation. Jadi saya rasa itu benda yang tak munasabah. Dan sebenarnya haji ni pun dia nak teruskan hidup. I mean, I don't know what is you punya satu permintaan yang mungkin bukanlah menang, maksudnya yalah, kita nak win-win situation. You kick us out kan, we are willing to go, but treat us properly, let us talk about how to compensate us. That's the way out. It's not to kick us and just ignore us, because if you ignore us, we are going to fight back. It's simple as that. Kalau ditutupkan, kos kerugian berapa yang dihitung? Saya dah kira sekarang ni kalau kerugian saya dengan apa ni dah dekat 20 juta kalau ditutup macam ni kan. Jadi untuk satu session kan, apa kata company saja kan, saya dah bina company kan, company pun tak ada nama. Bukan company apa orang kata cap ayam tak ada nama. Betul. Dan macam sebelum ni kalau ada tak ada case, tak ada alasan yang semua. Dari segi itu, kita pun ada penasihat undang-undang nak datang. Okay. Kan pihak kata juga, dia kata ni apa tidak mengikut apa kontrak, antara sebab dia kan untuk kontrak perjanjian apa semua kan. So memang dalam kontrak perjanjian tu kita pun boleh guna sekilas, memang dalam dia orang ada hak tu macam. Okey, dia dalam kontrak perjanjian dia ada apa nama ni, dua clause lah untuk penamatan. Satu clause dia bersebab ada sebab, satu lagi itu clause dengan 30 notis. 30 hari notis ni bukan maksudnya tak ada sebab. Betul. Kan? Dia mesti ada sebab. Itu saja. Itulah apa nama komen saya dari segi kontraknya. Ini kita punya penasihat undang-undang Datuk Isyam Winner daripada Persatuan Unisal Malaysia juga. Tapi macam kita tengok, ini bukan nak kata zalim, you fikir sendiri lah. 20 million dah investment yang dibuat, actually dia yang build up nama company Caltex. Dan kita hari ini tidak mengatakan Caltex zalim, baru zalim satu. Tapi kalau dia tidak mahu buat satu discussion yang terbaik, negotiation antara kita, maksudnya budi bicara, masa kita kena kata dia zalim, zalim dan zalim. Dan kita tak nak hari ini syarikat antarabangsa membuli lagi pengusaha-pengusaha. Dan saya dan minta kepada pihak KPDKK supaya mengkaji syarikat. Walaupun Malaysia is a World Trade Center, patutnya kita tidak boleh bebas sangat. Pasal kadang-kadang kita tengok dia orang masuk, dia orang bebas dan menghajar rela. Tapi kita juga melihat ada syarikat antarabangsa yang banyak membantu pengusaha. Itu yang betul. Patutnya 90% goes kepada pengusaha, 10% lah dia orang pegang. Ni dah jadi terbalik. Mungkin 99% kalau tak pegang, 1% je belong to us. Jadi ini tak rasa, saya rasa tak kena. Mungkin kita minta Datuk Isyam jawab sikit dari sudut undang-undang. Rasa memang 20 million kan, satu petrol pump, we got a 13 260 million. Sekarang ni kalau kita tidak mengatakan boycott, kalau boycott 400 lebih lagi yang pengusaha ini pun rasa macam terancam. Pasal sebenarnya mereka tak bersalah, tetapi mereka juga akan bakal dizalimi seperti mana kita punya Tuan Haji kita kena. Jadi kita rasa please do something. Dan kita hari ini mungkin we got our stand, kita takkan serah kunci. Bukan sebab kita nak langgar, kita tak langgar perintah mahkamah. Dan kita pun tak nak bergaduh dengan mana-mana agensi enforcement, kita tak nak. Cuma kita rasa please lah, waktu mula-mula when kita nak datang, you invite us, you bawa makan, you duduk bincang how to do this, you bagi training dan sebagainya. Bila you nak keluar, you terus ke pull out, kita tak boleh lah. I think kalau sebagai pekerja pun, nak buang kerja pun dia ada etika dia. Jadi kita minta Datuk Isyam tengok macam mana, apa benda kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi ini kita Persatuan Pengguna Islam Malaysia datang ke sini bersama salah seorang daripada operator
ataupun retailer kepada Caltex untuk memberi sokongan, memberi sokongan dan tanda solidariti yang bahawasanya kita tidak bersetuju dengan termination ataupun pembatalan kontrak yang berlaku secara unilateral. Apabila kita semak perjanjian tersebut, perjanjian retail agreement tadi tu, kita dapat lihat bahawa sekiranya penamatan ingin berlaku, penamatan itu mestilah bersifat tidak prejudice right of others, tidak menginayai ataupun kena berlaku adil kepada kedua-dua pihak. Apa yang berlaku sekarang ni, encik kita, tuan kita ni, dia cuba untuk pergi berjumpa dengan pengurusan untuk mendapatkan maklumat mengapa dia telah, perjanjiannya telah been terminate ataupun dibatalkan. Kenapa? Kenapa perjanjian itu dibatal? Isu yang pertama adalah kenapa tidak ada sebarang jawapan mengapa dia diterminate. Betul. Sepatutnya kan sebuah badan ataupun corporate structure, corporate body yang mempunyai nama yang besar seantario dunia, patutnya lebih reflect satu sifat yang sifatnya adil, tunjuk satu sikap yang adil supaya dapat dicontohi oleh badan-badan korporat-korporat yang lain. Salah satu contoh teladan yang perlu ditunjuk adalah berbincang dan menyatakan sebab pertanyaan telah dibuat demi pertanyaan. Operator telah tanya kenapa dia kena terminate, tetapi tidak ada maklum balas, tidak ada jawapan kenapa dia terminate. Dan termination itu berlaku secara unilateral, itu yang menyedihkan, secara sendirian. Sepatutnya kedua-dua pihak perlu berbincang apakah sebab. Dan bayangkanlah kalau dalam pekerja, even pekerja employment kan, mereka juga perlu ada hak untuk tahu sebab apa dia kena terminate. Ini kanlah pula entiti perniagaan. Mereka perlu maklumat kenapa dia terminate, kenapa dia dibatalkan. Betul. Jadi kita di hari sini, di hari ini bukanlah cuba untuk mengingkari apa-apa perintah, dan tidak ada perintah lagi pun. By the way, tidak ada perintah mahkamah pun yang telah been served kepada operator ni untuk diusir. Jadi, dan ini adalah salah satu, hari ini mereka datang untuk ambil vacant position di sini. Dia nak ambil pemilikan balik, dan tidak ada apa-apa lagi perintah mahkamah. Dan kita sendiri pun tidaklah ingin memungkiri ataupun engkar perintah mahkamah kerana tidak ada perintah mahkamah. Jadi hari ini yang lebih penting adalah mungkin kita nak berjumpa dengan wakil Caltex kerana dia datang. Sebelum ni kita pergi, dia tak nak jumpa je kan? Dia tak jumpa. Bagus juga hari ni dia datang, supaya hari ni kita nak berbincang. Kalau boleh kita tanya, kalau pemerintah boleh bersama-sama sekali dengan wakil Caltex ni, kita tanya soalan dekat dia. Mengapa operator haji ni ditamatkan kontrak? Betul. Jadi biar wakil yang ada depan sana tu jawab soalan tu. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu sebab. Betul. Kalau hantar wakil tak boleh jawab soalan, baik dengan hantar wakil kan. Baik hantar security je ke, datang ambil kunci sebagainya kan. Jadi kalau ada 4 orang wakil yang kita rasa, saya tidak salahkan mereka kerana mereka juga bekerja. Tetapi biarlah somebody yang you datang, orang yang ada rights, yang boleh bercakap. Jadi kurang-kurangnya tidaklah mencetuskan sebarang pergaduhan apa. Dan kita tak ada masalah. Jadi kita rasa kita nak pergilah pada dia orang. Jom kita pergi Datuk. Kita tunggu dia datang tu. Jadi kita pergi pada dia, kita nak tanya apa benda. Kita nak tahu apakah sebenarnya yang yalah. Dia I think dia masih belum ada kuasa tau untuk masuk keluar masuk macam ni sebenarnya. Pasal ini belongs to rumah Tuan Haji lagi. Ini rumah dia sebenarnya. Kita masuk pun we have to ask the permission because the contract still nama Tuan Haji. Jadi kita rasa please lah jangan buat macam ni lah. Ini don't treat us like a along. Jangan treat kita dah macam along, dah macam. Saya risau pasal apa, because this is a big name, apa ni, company yang big name. Ada satu corporate punya satu company yang sepatutnya dia kena ada satu budi bicara lah. Please lah, please jangan serve kita macam ni lah. Because you come to the Malaysia, you datang Malaysia, sepatutnya kita treat you dengan baik, then you kena treat us lah. Because this is apa ni, bukan saja masyarakat Melayu, Cina pun kena kan, your friend also kena kan. Dia lagi 40 years lah. Dia 45 years. 45 years. Another 5 years dah 50 years. Dah macam nak dekat merdeka lah kan. That means berapa tahun merdeka, mereka sudah masuk ke Malaysia dan pengusahanya adalah masyarakat saya. Jadi tak. I think it's unfair. Dan kita mintalah. Kalau dia hantar pada wakil, biarlah wakil boleh bercakap. Dan saya rasa jom kita ambil dia. Kita pergi, kita tanya apa benda. Kita agak-agak dia hantar kat Datuk kan. Surat ni buat surat. 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 Surat.
tadi tak nak tunggu siapa, saya nampak dia nak lari. Okay. Jadi kami pasal tengok macam dah sabuk dah sepuluh jam pun. Dia tanya dia. Assalamualaikum. Apa khabar tuan-tuan, wakil daripada Caltech ke? Ha? Bukan? Oh, iya ke? Bukan. Sebab saya nak ambil kerja. Kita kena lepas penyerahan. Penyerahan. Oh, cerita dah ada lah tuan. Tak tahu. Bukan wakil daripada Caltech? Daripada mana? Daripada Caltech kan? Bukan. Terpati bukan Caltech lah. Okey. Jadi tahu tak ada waktu ke Caltech yang ada ini ada tak? Ada. Tahu tak? Lari dah tadi. Lari ya? Jadi Brian, mana Brian? Oh, Brian. Brian. Ada? Brian nama dia. Dia ada lagi. Mana dia? Dia lari dah. Kita pergi dah. Maksudnya you kena seal this place first. Saya ingat betul. Tutup dulu pakai rantai. I mean you keluarlah 200-300 buat rantai. Buat dulu, sabar. Kita tak bukan ini kalau diorang berani buat untuk satu sesi petrol macam ni, dia habis. No, actually Haji, I dengan Datuk Isyam tahu di malam tadi. Jadi I pun tak study pasal kira. Mana surat tu? Mana surat tu? Surat Malaysia kan surat yang nak minta balik kelip kat dia. Dia tunjuk sikit kat media yang kita ada prepare surat. Maksudnya perintah belakang untuk bayar gila, tapi ni dah bayar. Ya. Dia ada dua benda. Cerita dia usuk first step. Okay. Dia orang ni kan dulu ada tukar. Yang pasal ni lah, tapi ada berfikir dia orang kena bayar. Dia orang dah bayar RM300,000 dah habis dah. Tiba-tiba lepas dia bayar RM300,000 tu, baru dia orang hentam. Tiba-tiba dapat surat termination. Jadi sekarang ni tiba dia bagi hari ni adalah date untuk vacant position. Hari untuk dilepas hak milik. Agak-agak macam tindakan kes sebelum ni juga yang menjadi punca. Itu yang kita suspek tu. Mana-mana. Tapi dia tak jawab. Kita nak kata, kita syaki. Kita syaki disebabkan kes yang lama ni dibawa terbawa-bawa ke sini. Padahal kes tu telah diselesaikan. Kerana operator-operator yang ada telah membuat bayaran kerana mereka telah menak, mereka telah dikalah di mahkamah, pampasan tu telah dibayar, dah selesai. Adakah macam yang mana yang company lain yang kena terminit juga ni, orang yang lawan di mahkamah tu? Betul kan? Ya, semua yang lawan. Semua yang lawan kena terminit. Bolehlah macam tu. Jadi itu cuma kenyataan rasmi daripada dia orang. Dia orang tak katakan itu. Dia kata business decision. Bila kita tanya apa dia business decision tu, kenapa dia that business decision come into place, tiada jawapan. Bukan tiada jawapan. Percubaan untuk berjumpa pun tak nak jumpa. Betul. Ni apa sikap macam ni? Betul. Sebuah badan korporat yang mempamerkan sifat yang orang kata keterbukaan, patutnya berjumpa lah. Nyatakan sebab. Kalau ada salah laku, pertama kalau ada salah laku, misconduct, nyatakan misconduct. Kalau kata ada
ada elemen-elemen kemungkinan kontrak. Nyatakan kemungkinan kontrak. Tidak ada maklumat yang diberikan kepada kita bahawa ada kemungkinan kontrak. Tidak ada sebarang surat tunjuk sebab kan, menyatakan ada salah laku ataupun miskondak. Tiba-tiba sampai surat terminate. Ni sikap apa sebenarnya ni? Ha, ni saya kata kalau sifat ni diteruskan, menampak seperti corporate bully ni, kata. Corporate bully. Corporate bully. Dan suka-suka dia nak terminate, tak boleh lah. Actually, apa ni, saya rasa tu itu yang kita kata. Dia bukan nampak lagi, dia memang sangat menzalimi lah. Because one of a big company, international punya company, boleh buat macam ni. Ini kira duta kecil lah. Duta kecil memberi, membuat apa branding Caltech ada di Malaysia. Tapi kalau got the duta kecil lah. Tapi kalau hari ini duta kecil pun dah dibuat, diperlakukan macam ni, yang menyebabkan perdagangan ini ada di Malaysia. Jadi kita rasa tak boleh. If diorang tak datang jumpa dengan kita ataupun panggil kita untuk adakan satu perbincangan secara ya perbincangan yang terbaik, mencari jalan untuk penyelesaian yang terbaik, maka kita akan gini ni siapa nama Mr. Brian? Mr. Brian? Brian. Kita minta dia orang sampaikan lah. Mr. Brian? 1 minute? Macam mana? Wakil so, bagi pihak tu kan, macam mana nak macam bagi jaminan kepada pengusaha supaya macam saya, pandangan peribadi saya lah apa ni, sampai ke hari ini kita tidak boleh memberi sebarang jaminan, tetapi kita masih tegaskan diri kita, maksudnya kita tidak akan melepaskan selagi kita tidak adakan satu perjumpaan, walaupun apa ni, sebab hari ini perintah mahkamah yang dikatakan dikeluarkan untuk bayaran itu mereka sudah lakukan sebelum lagi, maksudnya dah bayar kan tuan apa ni Datuk. Jadi maksudnya hari ini diorang ikut segala arahan-arahan yang diberikan oleh pihak Caltech. Jadi kita masih stand, kita masih lagi menunggu, dan sebenarnya tak perlulah nak pergi lebih jauh. Kalau nak pergi ke mahkamah bergaduh sebagainya tak guna. Akhirnya benda ni jadi biarlah 2 tahun 3 tahun duduk macam ni, tak ada siapa nak berjalankan mereka. Akhirnya geput burung makan, burung gagak makan. Jadi sepatutnya kita adakan satu pertemuan yang terbaik daripada panel lawyer kita sendiri dan juga Persatuan Pengusaha Malaysia dan juga semua pengusaha-pengusaha Caltech. Sebenarnya yakin dengan apa yang kita kata, kalau 13 orang ini dizalimi, tidak mungkin kalau ada lagi yang akan dizalimi. Maksudnya kita tak boleh langsung cuba try to fight. Bukan fight benda yang tak baik, fight untuk benda yang baik. Lainlah dia ubah Caltech ni tukar nama Taltech, kan? Ubah terus branding daripada C tukar kepada T. Maksudnya tak ada benda. Maksudnya dia cuba memohon atau menuntut satu hak yang rasanya perlu juga menerahi mereka. Kalau boleh, kita minta supaya ni kita minta secara baik lah. Secara baik. Bukan secara tanah. Kita nak boleh selesai ni. Betul. Poin sekarang ni adalah nak selesaikan masalah. Kalau boleh, Caltech panggil operator yang ada, kita duduk semeja, apa yang boleh kita selesaikan, kita selesai. Betul. Yang boleh win-win situation. Tak perlu selesaikan benda ni, kan buat apa. Sebab lagi pergi ke mahkamah, benda ni akan jadi lebih tak bagus. Betul. Ini melibatkan reputasi Caltech. Kita nak jaga juga reputasi Caltech. Jadi kalau boleh, kita minta supaya Caltech panggil operatornya ada ataupun bersetuju untuk mengadakan pertemuan. Kita Persatuan Pengguna pun boleh jadi salah satu daripada pihak yang mediasi, facilitator. Betul. Untuk bantu macam mana nak cari jalan penyelesaian supaya kedua-dua pihak, Caltech pun dalam situasi yang menang dan operator-operator yang ada pun dalam situasi yang menang. Jadi itu yang harapan kita daripada Persatuan Pengguna, supaya tidak ada penindasan dan kita nak semua orang dalam situasi yang win-win. Betul. Kedua-dua lah. Dan kita kena lihat semula ni lah saya ini pada saya. Pekerjaan yang telah pekerja yang telah hilang pekerjaan, yang mempunyai keluarga, anak-anak dan sebagainya, lebih kurang 100 lebih. 100 figures per one is the numbers lah actually Haji. 100? More than 150. Then you kena faham, more than 150 that means disebabkan pengusaha-pengusaha praktik ni mereka ada pekerjaan. Jadi bila kita terminate on the spot, dan Haji tak boleh nak buat apa-apa. Dia kena buang kerja. Kalau tak, dia nak menanggung perniagaan, tak beroperasi. Jadi kita rasa kalau benda ini berterusan, maka akan ramai lagi hilang pekerjaan. Tapi pada peringkat permulaan, mereka memerlukan pekerja. Jadi kita suka buang orang, sebenarnya kena ada conversation lah. Maksudnya pembahasan yang perlu diberi patutnya juga kepada pekerja. Tapi pekerja nak dapat pembahasan pun macam mana kalau dah hari ni macam ni, dan kita minta, dan benda ni kita minta syarikat antarabangsa tidak lagi meneruskan untuk buat perkara macam ni. Dan kita nak this case buat satu contoh supaya jangan lagi ada syarikat antarabangsa untuk menzalimi lah. Kita nampak
kalau selagi you tak jumpa kita, kita nampak memang ada sedikit menzalimi lah. Tapi kalau you jumpa, that means kita ada benda yang boleh menyelesaikan secara baik. Dan kita pun tak perlu dah pergi undang-undang. Pasal pergi undang-undang pun tak guna. Pasal kita rasa, kita yakin kita mungkin boleh menang. Kita yakin juga pasal apa, ada benda yang kita rasa tak betul. Tapi tak perlu nak pergi lebih jauh. Dan saya rasa Caltech pun nak teruskan perniagaan branding yang baik. Dan kita pun tak nak mencemar kan. Until now, kita tak rasa Caltech lagi masih menzalimi. Tetapi kalau dia masih meneruskan benda ini, dan kita rasa dia zalim satu, zalim dua, zalim tiga lah. Maksudnya dia sangat zalim. Jadi tak boleh. Dan benda ni tak boleh dibiarkan. Sebab apa? Inilah nama syarikat yang syarikat antarabangsa membuli. Dan jangan kita tak risau kalau satu hari ada syarikat yang bukan antarabangsa, syarikat Malaysia company, corporate, membuli. Itu tak ada benda. Pasal apa? Ini benda yang kita rasa pasal alah buli apa sangat. Alah pergi court cerita lawan, ambil lawyer dan no. Kita tak boleh lagi biarkan benda ni. Kita minta kepada Datuk Isyam sebelah pengurusi undang-undang kita sebab buat sesuatu. Pasal saya rasa tak pernah sabar. Kalau ini masih diteruskan, maka hari ini tidak ada kemenangan kepada orang yang dizalimi. Tak percaya penganiayaan terus berlaku. Jadi itu saja kita minta. Dan kita minta media supaya sampaikan. Dan minta sampailah kepada pihak Caltech. Dan Caltech tolonglah dengar. Dan jangan jadikan mereka ini anak tiri. Dan kita tak marah. Tapi mereka super. Anak tiri pun tak layan macam ni, saya rasa. Anak tiri pun tak dilayan macam ni. Maksudnya ini satu benda yang pelik. Jadi please come and meet us. Ataupun invite kita untuk datang ke ofis. Kita willing. We are willing. Kita tak ada nak suruh you datang ofis kita. Kalau ikutkan banyak kes-kes yang besar, kita panggil dia orang datang ofis kita. Dan CEO pun datang kan? Tapi kita kata tak apa, kita willing untuk datang demi kebaikan pengguna kita lah, insyaAllah. Okay? Tuan, ada macam mana tempoh tak untuk dia orang buat perbincangan? Sebab tengok lagi lama tutup benda ni, lagi. Ya, yeah, tak tidak mendatang hasil. Caltech rugi. Mereka 10 kali rugi. Caltech mungkin bagi dia, this is small money. Maybe 20,000 to 30,000 is small money for them. Tapi bagi orang-orang macam ni, besar. Jadi dia orang terus menanggung. I think dia orang dah lost 20 million. You pun tengok kan. Cubalah bayangkan dia orang build up company, nama Caltech. Bukan nama dia orang. Bukan nama, contohnya nama Yusuf Azmi, nama Datuk Ishak, okey juga build up nama sendiri. Tapi build up nama Caltech, it's unfair for us. Dan kita rasa tak boleh. Dan kita tak nak lagi syarikat-syarikat antarabangsa terus membuli. Dan kita akan terus ke depan. Pasal kita pengguna di Malaysia, you kena faham, kekuatan pengguna di Malaysia cukup besar. Dan kita punya our reach pun more than, sebenarnya semalam kita punya reach dalam our page pun 10 million. Jadi kalau katakan you rasa lah kan nak menjadikan Caltech punya nama rosak, jadi you teruskan. Dan kita sampai ini kita tidak mogok. Tapi jangan sampai jadi macam tu. Pasal hari ni semua masyarakat melihat dan tak nak dizalimi. Please stop to do this. Jadi tak boleh. You tengok berapa banyak makanan bulan Ramadan yang diorang datang, orang dah siap prepare untuk 13 Ramadan. Dan dia tidak melihat. Dia tidak melihat daripada atas sampai bawah ini. Namanya memang macam, saya tak faham nak sebut apa, tapi rasa macam flat lah. Yang tak reti faham. Kalau kita pun tak sanggup nak zalim orang, kucing pun boleh ada makan. Ini manusia. Dan jadi please, itu kalau ada nak apa-apa finishing. Itulah conclusion yang saya bagi tadi. Kita minta jangan jangka masa yang segera Caltech untuk memanggil operator-operator yang ada. Mungkin kita boleh panggil bersama dengan pihak kementerian untuk jadi mediator. Dan kita Persatuan Pengguna pun tawarkan diri untuk jadi facilitator ataupun mediator untuk menyelesaikan masalah ni, untuk dalam situasi yang win-win, menang-menang. Pihak Caltech pun menang, pihak operator pun menang. Kita tidak mahu, tak ada faedahnya bergaduh. Tak ada faedahnya berlawan. Faedahnya adalah masing-masing dapat meneruskan perniagaan masing-masing dan masing-masing menjana keuntungan, dan orang awam akan lebih bersifat akan menerima keadaan ini dengan sebaiknya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Haji, actually kita nak pergi to second place tempat Haji dekat mana, dan you dia lambat lagi dia. Itu 39. Yang pukul 2 ni? Yang kedua tempat saya juga. Okay, jadi you terus beritahu lah address tempat you terus supaya mudah kita tak payah pergi second place. Because I think dia orang pun tak datang. Tak datang. Jadi please you beritahu lah kat mana. Media please ikut pukul 2 ni dia orang datang kat mana? Pukul 2 dia nak datang dekat Biru Petroleum. Biru Petroleum ni dia dekat dengan Paradigm Mall. Address dia nak address dia. Sekejap . Okey, Biru Petroleum lot 27731, Jalan SS 4D Palang 18. 47301 Kelantan Jaya. Landmark dia Paradigm Mall, Paradigm Mall Kelantan Jaya, dia sebelah sekolah. Tuan, tak macam berbincang dengan pihak KBNKK.
Okey, kita dah banyak kali apa orang kata pergi ke KPDNKK. Pada peringkat awalnya KPDNKK pun apa orang kata berdiam diri kan. Ada satu instance tu Datuk Muiz sendiri pun tak nak jumpa kita kan. Jadi bila dah tak ada Datuk Muiz tak nak jumpa, kita tak ada pilihan lah, terpaksa bawa pergi ke menteri kan. Jadi apa yang berlaku bila kita jumpa dekat menteri, menteri terkejut lah benda ni berlaku. Dan sebenarnya menteri dah buat apa orang kata persetujuan dengan Caltex. Dealer-dealer yang ni lah, selain daripada empat yang pada permulaannya kena terminate tu, dealer, selain daripada dealer ni, yang lain tak akan diterminate dan dipersetujui oleh Caltex. Tapi macam mana terjadi, pada 15 hari bulan saya dipahamkan pada hari itu KPDNKK telefon Caltex. Pada hari itu juga Caltex terminate 3 orang lagi kan, eh? Jadi yang cuma tinggal yang sekarang ni yang belum diterminate tinggal 2 sajalah. Itu saya harap Caltex tak akan ambil tindakan untuk terminate lah, sebab benda ni saya dipahamkan telah dipersetujui oleh Caltex sendiri. Itu dia. Dia ada tak perancang kan? Sini pasal dia macam Caltex macam seolah-olah lah macam buat penjelasan, supaya tak biar keluar macam bercadang pergi ke jenak lain ke akan datang. Ya, sebab inilah kadang apa pengguna kurang faham kan. Dia sebenarnya perjanjian mana-mana syarikat minyak ni lebih kurang serupa kan. Jadi dalam hakikat termination ni, kebanyakan syarikat-syarikat asing pun ada termua-termua klausa yang orang kata menindas ni kan. Tapi yang lepas-lepas ni kegunaan ni tak ada orang kata secara rambang, secara ikut suka hati kan. Dan klaus ni kalau diguna pun, guna pakai pun mungkin disebabkan macam dealer ada masalah, dealer tak boleh nak bayar minyak kan, jadi kes-kes macam ni. Dalam hal kami tak ada ni, kami sebenarnya adalah top performer dalam Caltex ni kan. Kalau dari segi scoring apa nama market, pulse market punya ni customer semua kan, kita dapat lebih daripada 90 dan consistently kita dapat 100% pun ada kan. Jadi iyalah, kita rasa janggal lah macam mana benda macam ni boleh berlaku, dan kita mengharapkan Kementerian Pendidikan ni KPDNKK, terutama menteri, dalam istilah sekarang lah orang muda kata ambil pot lah kan, ambil pot benda ni supaya benda ni tak jadi lagi besar kan. Sebab apa, kita pun dah letih lah kan, asyik nak kejar menteri kan. Sampai ini hari belum ada keputusan yang orang kata secara hitam putih kan. We cannot go on like this lah. Ya, yeah? Macam tu. Ya, terima kasih. Sikit lah untuk FB last. Sikit apa benda ni. Nak habis lah. Dia orang nak keluar. Ni Isu Hasbi Mepik. Oh. Sekejap. Live eh? Haa, live. Datuk Isha popular sekarang ni. Jadi kita minta supaya komen sikit rakyat Malaysia, orang Malaysia, China, sama-sama bersama-sama kita untuk mempertahankan operator-operator yang ada. Sudah sampai masanya suara yang kecil ini perlu dibesar-besarkan. Mungkin kita nampak hari ini 15 operator. Kecil saja 15 operator. Tetapi kalau 15 operator ini disokong oleh 30 juta rakyat Malaysia, sudah tentu suara ini menjadi satu gelombang tsunami yang bakal menggugat organisasi-organisasi yang besar seperti Caltex. Sampaikan suara, tolong sampaikan suara kepada Caltex yang bahawa kita tidak mahu ada kezaliman yang dibuat kepada operator. Rakyat Malaysia bercakap, terus bercakap, terus ada sifat membela. Sifat membela ini perlu ada pada semua jiwa rakyat Malaysia. Buang budaya tak apalah, tak ada lagi tak apalah. Apa saja yang dizalimi kita bela. Dan rakyat Malaysia bersama 30 juta perlu bersama PPIM untuk hari ini untuk membela mereka yang tertindas. Dalam kes ini 15 pengusaha Caltex yang telah dibatalkan tanpa sebab. Itu saja harapan saya daripada Biro Undang-Undang PPM. Balik pada. Okeylah, kita saya Yusuf Azmi. Ini pun kita ada mai sir, come here.
daripada Malaysian International Humanitarian Organization, hak asasi manusia lah. Maksudnya hari ni one of Chinese pun, Indian ke apa, dia, kita tak nak kita dizalimi. That means we work together. That means that our Muslim Consumer Association pun bergerak sekali dengan Chinese, Indian, yang kita tak nak zalim. Kita tak nak, kita nak benda ni supaya tidak mahu berlaku. Jadi kita nak you comment sikit lah apa benda yang you punya request. That means you tak nak orang ditipu lah. Kes Caltech ni dia tak ready nak cakap lagi. Jadi Chevron kata dia nak tunggu 5 minit lagi. Sebab apa? Dia kata representatif untuk stesen ni tak ada. Dia kata dia nak Puan Fauzia. Tapi saya kata saya representatif kan, eh? Tak ada masalah, because I'm also the partner. Okay, tapi dia tak mau terima. Dia tak mau terima kata saya ni sebagai representatif kan. Saya kata kalau itu senang je, saya pun tak mau terima you sebagai representatif. You kena bawa Tuan Syed tu turun sini. Simple aja. Kalau you boleh terima representatif, I boleh terima you as representatif. Simple. Jadi dia bagi 5 minit. Kalau 5 minit apa nama Puan Fauzia tak ada, dia nak balik. Tapi dia kat mana sekarang? Mana lah. Surat ni kita tak bagi lagi kat dia ni. Dia nak balik ke dia nak ni? Dia nak ambil. Tak. Surat ni boleh bagi kat dia tak? Boleh, saya boleh bagi. Ha. Pas kat dia, jom. Ha, okey. Surat. Surat ni pas kat dia. Okay. Ha. Ada kopi. Ya. Ha. So macam mana kes kita buat sebenarnya dah banyak, kita dah pulang balik. Yang pulang orang apa di penyewa dengan bayar dengan ni hiring kan. Ni dah tunggu dah. Dah. Yang dia memang buruk tadi. Jadi kita memang tekan juga kan. Tapi sebenarnya boleh, tapi kita tengah desak juga supaya kes kereta